Oke, selamat siang Kecomania. Kali ini kita berada di Rengas Dengklok nih. Sekarang mau menyambangi markasnya Besi Tua. Jadi nggak salah lah. Jadi emang namanya Besi Tua karena emang Bos Sony usahanya di bidang limbah besi. Mantap. Katanya sih ada di belakang nih katanya. Nah, ini emang sesuai namanya Besi Tua SF dan usahanya ternyata di limbah besi. Sekarang kita langsung aja deh. Nah, ini biasa ngopi-ngopi di sini nih. Lagi pada ngopi kayaknya nih di sini nih. Nah, ini nih yang dicari-cari ternyata lagi ngopi di sini nih. Selamat siang. Iya. Wah, ini kayaknya komplit nih. Personil kayaknya komplit nih. Ada beberapa aja yang absen kayaknya nih. Cuman ini yang saya tanya ini baju putih orang mana? Nyasar ke sini. Ini jadi tempat ngopinya Besi Tua SF. Jadi sesuai dengan namanya, tadi kita lihat dari depan kita masuk sesuai sama namanya ya, emang sang owner itu bisnisnya di bidang limbah besi. Cocok deh. Nah, ini sudah tidak asing lagi kayaknya muka ini, Om Ali Jo. Keren. Ini joki-joki yang joki-joki besi tua yang sering hadir di lapangan nih. Nah, kalau ini kayaknya mekanik handalnya ini. Sering teriak-teriak di lapang ya ini. Tapi kalau koncer teriaknya keren-keren. Nah, kalau ini inilah owner Besi Tua, Om Sony. Selamat siang Om Sony. Jadi kita kesini mau bersilaturahmi, kita ngopi dan apa ya, dapat undangan nih katanya kita ngopi-ngopi di Rengas Dengklok. Oke, kita lanjut aja. Oke, selamat siang Kicomania Nusantara. Kita kembali lagi di channel Burung News, kabar burung paling news. Dan kesempatan kali ini kita menyambangi salah satu tim besar dari Karawang, tepatnya dari daerah bersejarah nih. Kalau buat Republik Indonesia ini daerah bersejarah nih, Rengas Dengklok loh. Rengas Dengklok daerah bersejarah lah buat kemerdekaan Indonesia gitu. Nah, dan di sebelah saya ini adalah owner Besi Tua SF, tepatnya Om Sony. Nah, jadi di sini tuh apa ya, dibilang langka tuh karena baru pertama kali ini kalau di lapangan kita sering ketemu ya Om ya. Yeah. Kalau di lapangan di event manapun gitu, di event regional, nasional, pasti ada Om Sony sama rekan-rekan Besi Tua nih. Nah, makanya sekali-sekali deh kita grebek nih markasnya gitu kan. Dan syukurnya kita diterima dengan baik, kita dijamu dengan baik sama Om Sony, sama rekan-rekan Besi Tua. Ya, intinya di sini kita asik lah pokoknya, burungnya asik di sini. Daripada kita banyak ini nih, lebih baik kita langsung aja deh ke Om Sony ini. Om Sony, kenapa sih gitu kan namanya Besi Tua gitu Om Sony? Besi Tua, ya kebetulan memang saya bergerak usahanya di bidang Besi Tua ya. Itu kan limbah, jadi saya ngambil limbah dari kampung ke kampung gitu kan.
Nah, nanti saya kumpulin di gudang saya, nanti dipilah-pilah mana namanya besi super, mana namanya besi. Karena kan besi itu banyak jenisnya, Om Deni. Ada yang besi super, besi sepeda, ada besi kelas rongsok-rongsok gitu ya. Nah, itu harganya pun berbeda-beda. Berbeda-beda. Iya, harganya berbeda-beda. Nah, gitu. Jadi emang apa? Ini usaha besi ini udah lama juga. Lama, lumayan, udah hampir 20 tahun. 20 ya, tahun. Hampir 20 tahun yang merintis dari nol lah, Om. Dari nol. Iya, gitu kan. Jadi setelah COVID ini sempat ini nggak sih, Om, kemarin pas COVID? Oh iya, kalau COVID itu sebenarnya ke besi itu nggak begitu ini, nggak begitu pengaruh, malah justru semakin ini loh, harga besinya semakin naik. Oh, gitu kan, karena iya. Orang ya intinya gini ya, ya bukan syukuri namanya kan kita ada musibah ya, musibah nasional lah seluruh dunia ya, COVID ini. Ya justru di besi itu ada hikmahnya, malah jadi naik karena orang kan saking butuhnya kan, kerja banyak yang di di PHK, ada yang berhenti apa kan gitu. Jadi banyak orang ngejual besi gitu kan, banyak orang jadi apa-apa aja barang dijualin kan gitu. Jadi harga besi naik gitu kan, kebutuhan saat itu juga kebutuhan, karena impor kan nggak pernah masuk ke sini ya. Jadi mengandalkan besi-besi lokal gitu. Betul. Jadi ibaratnya besi lokal tuh jadi malah naik gitu kan. Jadi nah inilah gitu kan, soalnya apa ya, pas COVID kemarin kan ya dunia burung pun sempet ini ya, Om, iya, ya sempet goyang lah gitu kan. Tapi kok saya lihat gitu kan Om Sony malah makin geliat nih gitu kan. Oh ternyata emang di bisnisnya pun walaupun COVID nggak berpengaruh. Keren. Jadi itulah jawabannya ternyata gitu kan. Nah, Om Sony kalau di bidang bisnis kan udah sukses ya selama dari 20 tahun gitu kan. Nah, yang mau tanya nih kan di dunia perburungan ya, Om Sony. Udah mulai dari mana sih gitu suka di dunia sebetulnya perburungan? Memang hati ya, kita berbicara hati ya. Memang dari pertama itu saya senang memang murai. Ya, awal-awalnya. Tapi sempat saya ternak kenari ya saat itu ya. Saat itu di sini di Rengas Dengklok itu belum banyak yang ternak orang kenari, bahkan sering banyak yang bilang saya enggak usah ternak kenari, ngapain katanya, di Dengklok ini kan cuacanya panas. Yeah. Justru saya malah bersemangat saya ternak kenari sampai berapa puluh pasang saat itu ya. Saya beli ke Bandung, ke Malang, kemana gitu kan, nyari-nyari kenari ya. Akhirnya saya tertakin, saya buktiin gitu kan, akhirnya alhamdulillah sukses. Nah saat itu saya ngejualin anakan. Nah nggak tahu kenapa di saat itu kan sempet ya kenari agak ini ya, daunnya goyang, harganya sampai ada yang 50.000 ya, sampai jadi ya udahlah, jadi saya juga jadi diobrak apa, jadi inilah gitu, ada yang beli temen ditukar-tukar sama murai ini. Nah itulah awalnya. Gitu kan, gitu. Saya punya saudara di Jakarta gitu kan, kebetulan dia juga hobi murai di sana di Jakarta, di daerah Perjuangan. Saya minta awalnya amunisi saya namanya Andromeda itu. Nah, itu. Gitu kan. Keren. Itu awal mula saya punya burung itu namanya Andromeda. Nah, gitu kan. Jadi kalau Kicomania belum tahu nih ini kan. Saya pertama kenal sama Om Sony pun ya gara-gara Andromeda loh gitu. Yeah. Saya pikir ini cuman burung lokalan aja ya, Om Sony ya awalnya nih, karena pertama ketemu ya di event Karawang gitu loh. Dan setelah itu saya pergi ke Bandung, tepatnya Gala Media ya waktu itu ya, ya. Gala Media Cup ya, event nasional BNR gitu kan. Ternyata ada Om Sony loh gitu kan. Wah, ini yang kemarin ketemu nih kan di Dengklok. Dan ternyata Andromeda masuk jajaran 3 besar loh. Kelas utama lagi. Waktu itu sama Barongsai sama Guncang punyanya Koyanto. Nah, Andromeda ada di deretan 3 besar kelas utama. Jadi wah, ini pikir saya pikir ini bukan burung sembarangan nih gitu kan. Sempat di ini juga, Om. Sempat disepelein juga Andromeda gitu kan. Karena dia tipe burungnya itu dia dari hutan ya. Saya pertama beli itu selama 5 tahun itu nggak pernah bunyi sama sekali di rumah. Saya dulu punya barang Andromeda itu, saya punya burung 3 ya. Saya beli dari Bandung 1, beli prestasian di Jakarta 1. Nah, Andromeda ini 1. Gitu kan. Nah, kebetulan saya juga mempunyai rekanan saudara juga di Jakarta, kebetulan main ke Dengklok. Coba, Om, ngadu feeling sama saya.
lebih bagus mana Andromeda sama dua burung ini? Kata dia, ke burung ini yang nggak pernah, yang nggak bunyi ini, nah itu namanya Andromeda ini. Oh, feelingnya sama, makanya yang dua burung ini saya lelang, padahal itu burung prestasi om. Oh, tapi Andromeda belum saya belum, itu ya? Belum itu, tapi saya punya feeling, yeah, punya hati gitu, yeah, ya, karena memang saya jiwanya senang di Murai Batu. Kita main Murai Batu dari feeling dulu kan, yeah, senang, yeah, hati kan baratnya, walaupun dia nggak bunyi, tapi suatu saat saya yakin burung ini bakalan hebat. Itu feeling saya ada di situ gitu kan. Akhirnya saya rawat benar-benar selama 5 tahun itu enggak bunyi om Denny. Bahkan di sering banyak teman datang ya, Kicau Mania, Rengas Dengklok utamanya datang, kok burung kayak gini dipelihara gitu kan, diam-diam begini kok dipelihara gitu kan. Gitu kan. Ya saya ketawa aja jawabnya gitu kan, yang mudah-mudahan bagus nanti saya bilang gitu kan. Makanya saya semakin bersemangat, saya buktiin burung ini suatu saat bakal hebat. Dan ternyata gitu, memang benar hebat, iya, gitu loh Andromeda. Itu awal awal senang di situ, karena saya belum paham saat itu main murai itu, kontes itu seperti apa Om Denny. Nah, bahwa saya kontes kan awalnya sebelum ke Gala Media itu sempat ke Latpres dulu kan di, hmm, di Rengas Bandung ada dulu ya, di bukan Rengas Bandung, di daerah Cikarang tuh ya, ada gantangan dulu di situ Ebon. Saya nggak pede kan, orang-orang lain bunyi semua burung. Burung saya diem aja, pas dilihat kerodong sama temen, lah kok burung kayak gini diem aja, ya, gitu ya, kan ya. Yang lain pada bunyi kan. Ya saya semakin nggak pede lagi, tapi hati saya yakin gitu, yakin kan, burung ini pasti gitu kan, punya sesuatu nih gitu kan. Pas saya gantangin sama gantangin, ya alhamdulillah. Padahal juri nggak pernah nggak lirik dia loh, nggak ya, lirik ya, dia gitu kan. Dan saya juga nggak tahu apa yang materi yang dikeluarkan aja, saya nggak ngerti gitu kan, main gantangin aja. Ya, ya. Ya udah gitu alhamdulillah kan, pada juli nggak ngelirik tapi koncer mutlak. Oh, saya bilang gitu kan. Nah makanya saya nggak paham tadinya main burung itu, nggak paham. Wah saya kan sama joki saya Mang Naman ya, Mang lumayan nih jadi ATM nih, saya bilang gitu kan. Udah kita selang 3 hari gantangin lagi, juara 1 lagi. Nah jadi jorok intinya gitu kan, seminggu bisa 3 kali karena nah, belum tahu itu ya om ya. Nah terus juga langsung dibawa ke Bekasi. Ya, start mulainya itu jam 1 ya. Saya datang jam 12 dong, istirahat 1 jam. Ternyata jam 12 sudah mulai. Begitu cuaca panas di Bekasi turun, saya kasih langsung kasih ulet, saya gantangin, burung ditembakin ekor hitam. Saat itu banyak ekor hitam di Bekasi ya. Jatuh mental lagi di situ. Oh, mungkin ya, karena saya kurang apa ketidakpahaman di situ gitu kan. Nah, pada akhirnya burung itu macet bunyi lagi Om Denny selama 1 tahun. Diem lagi. Sempat dititipin ke Jakarta, Pak Haji tolong cariin saya ini perawat yang perawat top gitu kan, ada iya, gitu kan, bunyi di lapang aja saya kasih hadiah lah gitu kan. Sepantasnya saya bilang gitu. Akhirnya nyerah, dibawa balik lagi ke yang pemilik awalnya gitu kan, di perawat awalnya gitu kan. Nah jadi perjalanannya berarti panjang gitu loh Andromeda, mulai dari nggak bunyi selama iya, 5 tahun sampai besar namanya ya. Nggak memungkiri lah ya, si Andromeda salah satu burung yang yeah, membesarkan nama Om Sony. Betul, dan situa loh, gitu. Betul. Itu jadi prosesnya panjang loh gitu, makanya nggak salah lah sekarang Om Sony juga dengar-dengar udah mulai diternakin Andromeda. Jadi sekarang udah hampir berapa tahun ya di dunia burung ada? Ya udah hampir 15 tahun ya. 15 tahun ya, jadi 15 tahun. Makin paham nih ya Om Sony, makanya beberapa amunisi pun mulai ditangkarkan, mulai diternakin yeah, gitu. Betul. Nah, Om Sony kalau event nih ya, kalau event, nah ini udah di pernah disambangi ya semua event ya, Om Sony ya. Iya, betul, alhamdulillah udah disambangi. Udah. Silaturahmi lah kita nah, gitu kan, gitu. Ya kalau Karawang mungkin udah kayaknya udah apa ya, udah dikelilingi deh gitu kan, makanya yeah, Om Sony sekarang maksudnya udah mulai dari dulu mungkin ya udah keluar kota sudah. Gitu, udah jadi merasa di Karawang udah cukup lah mungkin gitu kan, makanya keluar kota ke Bandung kemana gitu yeah. Nah Om Sony ada target nggak sih gitu kan, maksudnya setelah aduh ini udah semua IO kayaknya nih, apakah mau ternak aja gitu loh, atau masih ada yang belum kesampaian gitu maksudnya? Ya kalau bicara ternak ya sebenarnya awal ternak itu saya dari ya Andromeda itu ya, Andromeda karena itu ya, karena faktor usia juga ya Om Dini ya gitu iya, kan iya. Makanya kenapa saya jadi berpikiran, sebenarnya nggak ada berpikiran ke ternak gitu kan,
Ya, saya mengingat Andromeda usianya udah cukup tua lah gitu ya, gitu kan udah usianya dia udah 15 tahunan ya. Yeah. Gitu kan. Makanya ya saya berpikir kita ambil darahnya, ambil darah anak-anakannya gitu Om Deni. Itu kan sampai pada akhirnya saya awalnya sepasang, dua pasang, saya punya amunisi, ya, amunisi saya beli di luar kota gitu kan. Saya masuk terus di tengah perjalanan ada kendala seperti ada kendala lah gitu kan. Kadang ya aduh lari kemana nih gitu kan. Udahlah kita ternakin aja kan lari gitu kan. Yang nggak memungkiri ya kita namanya masih dulu-dulu itu belajar ya kan gitu kan. Gitu. Jadi sekarang total udah berapa pasang nih Om Sani? Ya sekarang kurang lebih mah ya 10 pasangan mah ada lah ya. Alhamdulillah udah produksi semua, itu produksi semua. Nah ini ambil indukannya Om Sani dari mana nih? Maksudnya apa Om Sani nyolok di lapang lah gitu kan, beli di lapang atau emang ada indukan-indukan khusus gitu? Iya, kalau indukan sih ya awalnya memang ada beberapa indukan yang saya pernah beli di lapang gitu kan, ada yang beli di lapang. Ya, makanya saya belajar dari pengalaman dulu-dulu, kita nyolok burung mahal-mahal, pada akhirnya nggak sesuai harapan, larilah ke kandang ternak kan gitu ya. Nah, saya punya maskot unggulan seperti saya punya adiknya Hudhud gitu kan, di adiknya Hudhud, adik-adiknya Kumbul Sakti, adik-adiknya betina-betinanya adik-adiknya Kumbul Saktinya. Jadi saya silang-silangin gitu Om Deni gitu kan. Nah, dari tiga darah itu, dari darah Hudhud, Kumbul Sakti, Andromeda gitu kan. Nanti darahnya Hudhud saya silang sama darahnya Andromeda gitu aja sih sebenarnya. Jadi tetap berputar. Gitu ya. Yang jelas-jelas aja berarti ya. Yang jelas-jelas aja gitu kan. Ya bukannya gimana-gimana yang ada aja dulu dikelola. Betul. Gitu kan. Soalnya apa ya, dari ketiga nama itu ya emang udah terbukti gitu loh, udah terbukti prestasinya di lapangan gitu loh udah. Nah, jadi Om Sony pun ya nggak salah kalau misalnya ketiganya itu ya disilang-silang gitu, karena emang udah terbukti lah, udah terbukti teruji, gitu kan. Bisa gitu. Kalau nggak percaya bisa dilihat deh nanti di channel burungnya tuh banyak itu nama Hudhud, Kumbul Sakti, Andromeda juga ada loh. Jadi emang burung-burung itu ya emang udah burung-burung kualitas gitu loh, udah burung-burung prestasi. Jadi ya cocok lah gitu kan, jadi Om Sony nggak perlu repot-repot nyari indukan gitu. Betul. Itu udah pasti lah, itu ketiga itu emang udah pasti lah. Nah, maksudnya kalau produktivitasnya nih ternakan maksudnya udah bagus juga nih. Bagus juga ya, dari perpasang itu kita kadang ada yang bertelur ada yang 4, ada yang 3 ya, tapi dari perpasang itu 2-3 ekor T ada aja gitu. Ada aja gitu, dan kebetulan juga memang produksi semua gitu, karena betinanya juga seger-seger juga gitu, masih usianya usia produktif gitu. Gitu. Nah, anak-anakan itu tuh Om Sony pernah tes nggak sih gitu kan? Pernah. Maksudnya kan nggak mungkin Om Sony juga dijual semua dong gitu kan. Iya, pasti ada Om Sony disimpan nih gitu kan. Iya, kita kalau teruji gitu. Kalau ya kebetulan juga sudah yang lepas trotol gitu kan, yang sudah ada yang pastol ya disebutnya, murai muda ya, udah sering saya tes di lapangan sini deket-deket sekitar aja gitu kan. Alhamdulillah hasilnya bagus, bahkan indukan yang enggak sesuai yang enggak terlalu saya banggakan gitu ya, akhirnya moncer gitu. Nah, gitu kan gitu iya, gitu yang rezeki iya gitu kan gitu. Jadi ya mungkin karena terah juga ya mungkin terah. Kuat Om Deni, kalau namanya terah itu kuat, apalagi dari betina ya, makanya jantan bagus ya. Ya harus diiringin dengan betina juga yang bagus juga gitu kan. Itu saya percaya darah itu kuat. Nah, gitu, darah itu betul, kuat. Emang benar sih gitu kan. Iya, darah itu kuat. Jadi juga nanya-nanya ke beberapa penangkar ya, emang darah itu emang kuat gitu. Pasti ada turun. Ya yang tadi seperti Om Sony bilang ya enggak heran gitu kalau misalnya anak-anaknya pun dicoba ya sampelnya gitu ya emang bagus berarti gitu. Oke. Nah maksudnya jadi saya juga penasaran nih gitu kan, pengen lihat-lihat juga. Iya boleh Om. Oke, kita lanjut, kita cek nih siap. Di ternakan dari besi tua. Sip.
total ada berapa kandang sih? Ada kurang lebih, kalau kandang sih ada berapa ya? 9, 10, 11, 12, 10, 14 kandangan. 14 kandangan, ya. Tapi isi semua ya? Isi semua, ya? Isi semua. Nah ini indukannya dari mana nih Om Sony? Kalau ini muda utan Om Denny, jantannya gitu kan. Dia prestasi juga pernah di Ekstravaganza di Bandung. Alhamdulillah masuk, dia pernah masuk ya. Nah betinanya juga adiknya Kumbul Sakti. Nah, oh dia, ini adik-adiknya ada, Kumbul Sakti. Dia kebetulan lagi ngerem nih, ngeremin telurnya dia. Itu. Tapi produksi aman ya? Ini? Aman, aman. Dia per bulan bisa ada anakannya 3 gitu kan. Nah per 3 kali angkat anakan itu biasanya itu saya istirahatin gitu kan. Saya rawat jemur dulu seminggu dua minggu, nanti saya masukin lagi gitu kan. Gitu biar nanti dia fit lagi gitu. Fit lagi gitu. Ini juga ada ini, kalau ini Jack Sparrow. Oh ini, iya, kurang, ini anak tahu Andromeda ya. Nih kan. Anak Andromeda, ya. Anak nomor 2 ya. Ya, itu ini saya tangkarin. Betinanya juga, betina hood-hood juga. Oh, masih ada darah-darah hood-hood lah gitu. Kan, jadi, ya. Jadi apa, berputar gitu loh, nggak kemana-mana ya. Darahnya. Nah, kalau ini kebetulan adiknya Hudhud nih Om Denny. Ini adiknya Hudhud. Iya, gitu kan. Baru saya kontesin baru satu kali, dua kali, langsung saya ternakin aja lah gitu. Iya. Saya ternakin aja, gitu kan. Nanti diambil darahnya. Ini lagi ngerem juga ini Om Denny. Ngerem ya? Iya, betinanya lagi ngerem juga. Produktif ya Om, berarti produktif. Semua ternaknya produktif ya? Iya. Simpel sih kalau kita ternak itu sebenarnya nggak susah yang dibayangkan gitu ya. Betul. Intinya harus kalau kita fokus ya kan, asal fokus juga alhamdulillah pasti bisa gitu. Yakin ya orang lain juga yakin. Bisa masa kita nggak bisa gitu. Gitu. Kalau ini anaknya Jagger Sakti. Ini Jagger Sakti. Yang dulu di Sakti yang juga, dulu di Teluk Bango dulu yang pernah event di Piala Camat dulu ya. Oh, Om Denny iya, pernah ngikut. Iya, nah, ini Jagger Sakti. Iya. Ini anaknya Om Denny. Oh, ini anaknya. Ya, saya ternakin lah, ternakin saya mencoba di usia muda saya ternakin gitu. Jadi pada diambil darah. Kayaknya nih. Iya. Terah semua amunisi besi tua pada akur semua. Iya. Silang-silang. Kalau yang ini Andromeda. Ah, ini nih burung legendnya. Ini betinanya di bawah. Ya. Apa maksud di atas aja. Keren. Ini kayaknya agak besar. Oh, ini mah kosong Om Denny. Oh, itu kosong. Kosong. Karena terlalu gelap gitu ya. Terlalu gelap, kurang pencahayaan. Makanya saya kosongin aja gitu. Jadi rata-rata ya semua sendara semua ya. Iya. Ya termasuk ini, yang ini juga ya masih ada darah betinanya, anaknya Andro juga gitu. Ya lagi ngerem juga ini Om Denny. Wah. Produktif loh. Jadi produktif semua gitu. Iya, ini kebetulan. Ini sempat ada yang gagal enggak sih Om? Ya awal-awal ternak. Ya pastilah. Pasti ya. Pasti. Saya satu tahun pertama itu mungkin dia adaptasi ini ya. Iya. Adaptasi namanya dulu ini masih apa? Masih rindang lah, masih masih panas gitu Om Denny. Kalau murah itu kan harus nyaman dia ya. Bener-bener pertama nyaman dulu lah ya, dia gitu. Seperti suasana alam gitu kan gitu. Seperti suasana sekarang alam. Udah kan banyak-banyak gitu. Pohon-pohon begini kan. Jadi ini gitu. Udah beradaptasi dia. Gitu. Udah mulai beradaptasi. Kembali lagi back to nature. Balik lagi. Iya. Nah, Om Tony selain apa? Terah-terah kayak burung-burung ini ada selain darah dari ini enggak sih? Darah dari ketiga burung itu ada enggak sih? Gimana maksudnya Om Denny? Yang diternakin selain ini kan semua sedarah nih, Hudhud, Andromeda, gitu kan, Kumbul Sakti. Nah, selain dari ketiga itu ada nggak sih yang diternakin? Ada juga. Ada juga ya? Ada juga di sini. Ini black, ada apa, black mama. Kalau ini burung muda, Om Denny, ini masih dikuliarin. Burung muda.
ada. Nah, seperti ini Om Deni, ini Black Mamba. Nih, ini ekor hitam, apa Nias ya disebutnya ya. Ini jadi pelapisnya Andromeda ini. Oh, ini. Iya, dulu saat itu ya ekor hitam kan masih ini ya, masih wow gitu kan. Gitu. Soalnya rata-rata ya ekor hitam punya kualitas. Iya, betul. Ngeri. Karena dia volume dan tembakannya ini juga lumayan gitu. Tapi dia kelebihan dia ini ada roll tembaknya juga, burung. Jadi udah berprestasi juga ya maksudnya ya. Udah berprestasi. Jadi dulu tuh tandemnya Andromeda nih. Iya, betul. Gitu. Nah, jadi selain burung-burung yang tiga tadi tuh yang sedara tadi, ternyata ada juga nih. Iya. Apa? Black Mamba. Tapi ini udah mulai. Ini baru rapi mabung, baru rapi mabung. Mungkin satu bulan lagi bisa lah di jodohin gitu. Saya mulai jodohin. Ya.